Baiklah teman-teman, kali ini kita akan mempersiapkan media tanam berupa polybag yang sudah diisi tanah ya. Kebetulan saya hanya menggunakan tanah doang, tidak ada campuran apa-apa. Bagusnya dicampur dengan kohe dan sekam ya, itu akan lebih baik lagi. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya menggunakan tanah saja. Untuk mempersiapkan media tanam, tanah yang kita masukkan ke polybag perlu kita taburi dengan pupuk tani ya toh, atau kaptan, atau orang juga banyak yang nyebut dolomit. Apa tujuannya? Tujuannya untuk menaikkan pH ya. Jadi pH yang di polybag ini menjadi netral antara 6 sampai 7. Itu agar pertumbuhan dari tanaman kita bisa bagus. Itu tujuan pemberian dolomit. Untuk satu polybag ini kita butuh 40 gram atau sekitar 2 sendok. Kebetulan saya sudah siapkan. Ini adalah dolomitnya. Kita butuh 2 sendok untuk satu polybag ya. Tinggal tabur saja seperti ini. Kita lanjutkan pekerjaannya semuanya. Dan ini butuh waktu 2 minggu sebelum pindah tanam, teman-teman. Atau minimal 1 minggu sebelum pindah tanam, kita tabur dulu dengan kapur tani. Kita kerjakan dulu semuanya. Alhamdulillah penaburan kapur tani selesai, teman-teman. Sedikit ya tentang kapur tani ini, kandungannya adalah kalsium magnesium karbonat atau CaMg CO3. Ini fungsinya itu untuk menyuburkan tanah ya. Sedikit penjelasannya seperti itu. Langsung saja kita siram supaya kapurnya ini meresap sampai ke bawah ya. Tanah yang sudah kita polybag kan dan sudah kita taburi kapur tani, teman-teman, selanjutnya kita jejerkan di sana. Alhamdulillah kita selesai menjejerkan polybagnya ya. Ini persiapan kita untuk menanam. Jumlah polybag ada sekitar 130 untuk cabai. Mungkin di minggu depan kita akan mulai pindah tanam karena benihnya sudah mulai besar. Jadi kita mempersiapkan media tanam ini dengan menaburi kapur tani ya. Tujuannya agar media tanam kita mempunyai pH 6 dan sampai 7 ya. Itu bagus untuk pertumbuhan cabai. Baiklah, sekian dulu review persiapan media tanam kali ini. Kita akan lanjut di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, semoga menginspirasi teman-teman bisa memanfaatkan rooftop atau atap rumahnya untuk menanam berbagai macam tanaman ya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai.